Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mudabu GG ya. Kali ini aku akan beri tutorial ya, gimana caranya live di TikTok. Oke, sebelum kita lanjut, lebih baik sebaiknya kita subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari kami ya. Oke, kali ini saya beritahu gimana caranya live di TikTok ya, karena kebanyakan itu nggak bisa live di TikTok. Jadi langsung aja, pertama kita siapkan handphone terlebih dahulu pastinya ya. Kedua, kita download di TikTok ya, kita download TikToknya di Play Store ya. Di sini saya sudah download TikToknya, yang ini saya sudah download TikToknya di Play Store. Yang belum download silahkan di download dulu di Play Store ya. Oke, kita langsung aja masuk di aplikasi TikTok. Ya, ini TikTok saya ya, @mudabugg. Jadi yang belum follow silahkan di follow juga TikTok saya @mudabugg. Jadi kalau di follow biar saya fallback ya, jangan sampai di unfollow. Oke, kita kembali ke topik tadi, gimana caranya live di TikTok ya. Ini jangan lupa Mudabugg nya di follow ya. Jadi kita lihat dulu. Di sini ada icon tanda plus ya, di tengah icon tanda plus ini langsung aja kita klik ya, kita klik ini yang di tengah nih yang warna hitam ya. Setelah itu di sini udah masuk di menunya, kita geser ya, ada 60 detik, 15 detik live dan MV ya. Jadi kita langsung aja klik live. Kita klik live di sini, kita mulai secara langsung apabila ingin live di TikTok ya. Di sini pun ada di atasnya balik, itu kamera ya, yang icon paling atas pojok kanan itu balik, itu kamera depan maupun belakang ya. Ada sempurnakan, itu editing, ada efek, ada bagikan, ada pengaturan ya. Jadi gitu caranya nge-live. Tapi kalau di ya di follow-nya itu bro, apabila follow-nya dibawa 1K atau 1000, di sini live-nya tidak ada. Ini tidak ada tulisan live. Jadi sekali lagi ya. Jadi teman-teman yang ingin live di TikTok tapi followers-nya belum 1K atau 1000 followers, di sini live-nya tidak akan ada yang muncul ya. Makanya teman-teman itu bingung ya. Bagaimana caranya live kok tidak ada tulisannya live? Ya, karena followersnya masih kurang ya followersnya, jadi live-nya tidak bisa. Jadi harus kita punya followers 1000 dulu baru bisa live seperti ini. Jadi gitu caranya live ya bro, kita mulai secara langsung apabila ingin live. Kita kembali lagi, ini jangan lupa di follow juga biar saya fallback, jangan sampai di unfollow. Jadi buat teman-teman, begitulah tadi cara nge-live di TikTok ya. Caranya tuh mudah banget, tinggal klik icon masuk live yang tadi. Oke, videonya sampai di sini saja dulu. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, yang belum like di share silahkan di like, silahkan di share. Tetap stay dan enjoy di Mudabugg ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.